Pemirsa, gimana ya jika dua ibu muda sama-sama cantik dan populer diadu soal gaya mengasuh buah hati mereka? Wah, pasti seru ya. Bayangin, Rosdita Putri alias Mama Entin adu gaya mengasuh anak dengan Mama Fabi Marcelia alias Cucu. Betulkah Mama Entin yang lebih tua dari Mama Fabi lebih lihai mengasuh buah hati? Yuk kita tantang Mama Entin untuk mengasuh putra sematawayangnya Kenzi Alexi Ardana. Kita mandi ya, buka baju ya, pinjam Mama tangannya. Mama pinjam tangannya. Tuh, Mama pinjam tangannya. Tuh, ujak yang ugut-ugut, ujak yang ugut-ugut. Kitik-kitik-kitik-kitik. Ayo. Iya. Tuh, pinjam Mama tangannya boleh. Pinjam Mama tangannya boleh. Pinjam ya. Mandiin anak tuh susah kalau menurut aku, karena yang pertama kan aku takut kayak misalkan takut salah megang, takut kesleo, kecetit gitu. Udah gitu kan kalau misalkan kayak abis disabunin gitu kan licin ya, apalagi kayak kulit bayi itu kan masih licin banget. Jadi harus kita harus benar-benar hati-hati. Adik main itu aja punya nih. Buat ngalihin Kenzi itu biar dia agak sedikit anteng, agak dia diem itu. Jadi aku kayak manfaatin kayak ada mainan, mainannya dia tuh. Terus jadi kayak misalkan harus dibunyiin lah. Jadi dia itu nggak fokus dia bakal fokusnya tuh ke mainan gitu loh. Jadi dia lebih gampang kalau misalkan kita buat gantiin bajunya, pakein pampersnya gitu. Mana buku? Iya. Guling-guling. Ini sayang. Pinjam ya. Wah, Mama Entin kelihatan tegang nih. Nggak luwes mandiin dan gantiin baju Kenzi. Grogi ya, Ma, disorot kamera. Tapi harap maklum pemirsa, meski sudah berusia 30 tahun, Mama Entin ternyata baru 7 bulan menjadi ibu. Wajar dong kalau belum luwes. Nah, gimana dengan Mama Fabi yang baru berumur 22 tahun, tapi sudah 4 tahun jadi ibu? Luwes nggak ya mengasuh Gallardo Ignel? Baju Kak Kacel udah. Terus tasnya taruh di mana? Ayo, di atas. Di mana kalau Kak Kacel taruh di situ? Iya, taruh di mana aja instruksi. Taruh coba. Yeay! Good mood. Tuh. Happy moodnya. Tuh moodnya happy. Good. Tuh, Ignel was happy, but he was crying. When we had practice to wearing the pants, thanks. Kakak Ignel tadi crying. Ya. Mbak pakai celana kenapa crying? Sama teman crying juga. Kenapa disuruh pakai celana malah crying? Luar biasa Mama Fabi. Bayangin aja pemirsa,
Anak 3 tahun itu sudah dididik disiplin sampai bisa naruh tasnya sendiri. Tapi kok Iqnel nangis sih di sekolah? Nah ternyata berkat Mama Fabi pula, Iqnel udah bisa berhitung dan hafal warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, and then? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
maksudnya masih dia masih saatnya main-main juga. Jadi kita sleepinnya itu caranya sambil dia main sambil belajar gitu. Jadi main misalnya kayak tadi balok-balok itu kan ada numbernya, ada apa, ada gambar-gambarnya gitu. Gitu sih, nggak mau yang terlalu belajar kan kasihan juga kalau kayak begitu gitu sih. Nah, bicara soal ngerawat anak, ada berita menarik lainnya dari Sarwenda Tan. Sarwenda tuh ya udah cantik, pinter, telaten banget loh ngurusin anaknya Thalia Putri Onsu. Kira-kira kerepotannya seperti apa sih? Kita lihat. Ikutin sama anaknya. Contohnya, dia sering lihat aku olahraga, jadi dia juga ikut olahraga.